Kalian senyare channel YouTube Son Horek luar biasa. Langsung Andika channel di sini tempatnya Son Horek luar biasa. Ya, gede. Terima kasih. Ladies and gentlemen, this is Didi Jangkrik and Brian Revolution Remix. This is Brian Revolution. Oke Polo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Jember Official ya. Dan untuk yang kali ini saya berada di markasnya Mahkota Audio Bondowoso di Desa Duko Kembang ya. Untuk kecamatannya kurang paham. Kecamatan apa ini mas di sini mas? Kecamatan? Komentar masuk kota ya mas? Untuk desanya Duko Kembang ya mas? Termasuk kota. Kalau ada yang salah perkataan saya nanti bisa komen ya di YouTube saya. Karena saya baru perdana kali di sini pergi ke markasnya Mahkota. Ini mahkota persiapan Jackson untuk ke Sumber Sewu. Kalau untuk subnya kita belum tahu ya. Kita hitung sebentar lagi ke depan. Itu genset ini ya. Gensetnya di atas truk. Mungkin yang 100 nih. 100 kVA. Miliknya mahkota sendiri. Baru. Untuk power-powernya ini belum. Huler DW untuk subwoofer. FA23 Pro kelas TD. Kalau yang lebihnya enggak kelihatan ya tipenya, ditutupi stiker. Total untuk subwoofer ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 7 belum. Ada 7 power untuk subwoofer. Genrenya ada 1 2 3 4 kayaknya ya. 4 5 sama ini. Kalau tidak salah seperti itu. Terus untuk ini mungkin low ya. Kalau yang ini kurang paham. Merek Euro Power. 2 power yang kiri kanan. Kalau CA20 nya saya kurang paham belum. Kalau soal itu mungkin untuk low mid nih. Total ada 7 untuk power subwoofer full RDW dari powernya Mahkota Audio Bondowoso. Untuk penampilan belakang dari box Mahkota seperti ini belum. Perpaduan box turbo dan juga CLA sama box radiator Reswanda yang beli ke Mahardika di Malang ya. Untuk kabelnya apa nih ya? Iya boleh. Yang ini SPL belum. Yang untuk middlean SPL CS 425. Bentar ya masih ngeblur. Apa sih?
untuk jumbo kabel. Jumbo kabel untuk perkabelan subwoofer 2x4 mm. Kurang lebihnya seperti itu ya. Untuk kabel middler full SPL. Kita langsung menuju ke depan ya. Seperti ini ya. Penampilan depan dari sound systemnya Mahkota Audio Bondowoso. Ternyata saya hitung barusan genap 16 subwoofer. Ya. Bak radiatornya yang beli ke Mahardika Riswanda ada 6. Masing-masing kiri kanan ada 3-3 ya. Ada 3 bak kiri kanannya. Terus untuk bak turbonya itu di tengah ada 4. Di sebelahnya ada 2 bak. Kiri kanan. CLA cuma pakai 2 ya. Low mid-nya di sini banyak bolong. Ada 6. Kiri kanan 3-3. Terus yang baru itu model apa kurang paham. Ada 8. Masing-masing 4 ya kiri kanan. Untuk rudalnya itu yang di tengah ada 4. Yang di sebelahnya itu kiri kanan ada 8. Kalau tidak salah ini untuk speaker subwoofer pakai RDW belum. Full RDW. Kemungkinan seperti itu. Ya kita kalau ada Mas Faiz selaku owner dari Mahkota, kita bisa tanya-tanya ya. Kalau tidak ada ataupun sibuk, ya kita ngonten seadanya saja ya. Seperti ini belum. Penampakan dari depan untuk sound systemnya Mahkota. Didikannya Mahardika Riswanda. Yang bok turbo bikin ke Mahardika sama radiator. Terus kalau yang CLA itu bikin sendiri belum. Terus sama middle-nya juga bikin sendiri. Hasil karya sendiri dari Mahkota ya. Untuk middle-nya. Kalau untuk subwoofer hanya CLA yang bikin sendiri. Yang bikin ke Riswanda, radiator sama turbo. Dua box tipe itu ya yang bikin ke Riswanda, Malang. Ini prepare. Ini baru hujan di sini. Hujan deras. Untuk penempatan operator di sana. Masih belum dibuka untuk aksesorisnya dan juga tutup mixernya ya. Kita sebentar lagi spill wala. Tunggu bunyi dari Mahkota. Gensetnya cuma satu di atas truk. Terus lebihnya tidak ada ya. Kemungkinan cuma 100 kVA itu. Untuk kapasitas genset dari Mahkota 100 kVA kurang lebih seperti itu ya. Beli barunya bolo untuk gensetnya Mahkota. Ini ada box lawas dibuat apa nih ya, kalau bahasanya dibuat lemek, dibuat lemeknya apa itu subwoofer. Oh ternyata ini baru datang genset yang satunya, entah genset berapa kVA kurang paham ya, baru datang ini yang berapa ini ya bolong. Apa 40 atau 50 kurang paham. Nah ini ada Mas Faiz. Nah itu big bossnya Mahkota. Bos mudanya. Oke kita spill dulu ke operator. Ini mau persiapan dibuka ya. Mau masang kabel-kabel. Kabel-kabel ke mixer dan juga aksesoris. Masih belum ada yang dibuka. Tuh. Penontonnya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit bolo. Ini sudah mulai lumayan banyak yang berdatangan ya. Demi menonton Jackson Mahkota Audio Bondowoso, Riswandanya Malang. Riswandanya Bondowoso, sorry.
Mohon maaf ya kalau omongan saya banyak yang belepotan. Soalnya puasa saya belum. Bulan puasa jadi gak terlalu lancar ya omongannya. Kita ke belakang lagi, kita lihat. Entah mau ngapain, kurang paham. Untuk atasan aja yang diganti. Catatan seperti ini. Terus ke Sumber Sewu pakai 16 apa 20 sub mas? Untuk 16 pas ya. Oh, permintaan dari sang penyewa ya mas. Kalau boleh tahu sehari ini mahkota upgrade apa aja mas? Apa? Gak ada ya. Cuma nambah middle yang baru ya. Karya sendiri itu mas, middle yang baru. Oh. Terus yang buat ke Mahardika Riswanda apa aja mas? Ini radiator. Radiator sama box turbo. Turbo. Berarti yang karya sendiri hanya CLA ya mas? Kalau boleh tahu ini untuk speaker subwoofer pakai apa sekarang? Rata RDW. Kalau atasan? SPL sama low-nya juga. Hiknya RDW. Terus low-nya? SPL. Kurang lebih tatanan seperti ini ke Sumber Sewu ya mas. Kalau ketinggian nanti middle-nya ditaruh pinggir-pinggir ya mas. Oh bisa diakali. Gampang kalau kayak itu ya mas. Ada pantauan dari Mahardika mungkin untuk hari ini? Oh cek sound sama juga ya. Kemungkinan bareng ya. Oh. Terus saat di Sumber Sewu nanti apa mau kolaborasi mahkota ini apa gimana? Bareng sama Riswanda ya. Kolaborasi tentunya. Oke seperti itu. Kenapa sampean kok ada niatan ke Riswanda itu untuk boxnya? Iya, pertama box turbo. Cocok. Iya, gak ada. Cuma mahkota aja. Oh, terus sampean penerusnya Riswanda nanti. Ya. Semoga aja sukses nanti. Hamin berapa berangkat ke Sumber Sewu? Hamin 5 ya. Untuk penantan subwoofer di sini apa di Banyuwangi, mas? Di Banyuwangi. Pelabuhan Muncar. Oh. Gak dipantau sama pemuda Banyuwangi sekarang? Oh, enggak ya. Oh iya, sambil coba-coba itu ya. Coba-coba tataan. Oh iya, kalau boleh tahu nama pemuda Banyuwanginya apa mas? Grupnya? Pemuda Bayang? Pemuda Bayangkara. Oke. Sebentar lagi Jackson ya mas. Iya, oke, terima kasih. Seperti itu mas infonya. Semoga sukses nanti di Sumber Sewu ya. Kita tunggu saja bolo untuk Jackson dari Mahkota. Seperti itu penjelasan dari Mas Faiz, bos mudanya Mahkota ya. Kita tunggu Jackson aja. Ntar lagi.